Ali, minggu ni kau balik tak? Eh, apa mak ni? Tiba-tiba je tak ada angin, tak ada ribut seorang balik. Alah, ni ha, ribut taupan dah melanda kat kampung kita ni. Eh, apa hal? Kecoh semacam je. Ni, tunang kau si Tuti tu dah bergaduh dengan satu lelaki. Lelaki mana? Alah, lelaki yang mak tengok semalam tu lah, yang mak cakap dengan kau tu. Dia dah pergi serang lelaki tu kat rumah dia. Ha, dah ada orang nampak. Ambil video, ha, dah sebarkan merata-rata. Ha, kau baliklah cepat selesaikan masalah ni. Eh, dia yang cari masalah. Takkan orang nak selesaikan? Alah, malulah mak. Ha, kau putus je lah dengan dia. Mak tak naklah bakal melantu hantu macam tu. Ni mak hantar orang video yang mak baru dapat tu. Nama kucing kakak tu Gordon. Ah ni, dalam beg hijau ni ada cat litter. Ah, ada biskut, ada canned food, ada treat semua. Wah, macam-macam. Ah, tu ada raw food. Tapi Tini nak kena keluarkan dalam mangkuk dulu. Bila dah tak beku, baru Tini boleh kasi dia. Oh, senang je. Eh, taklah. Tapi nak minta tolonglah bersihkan pagi, petang. Tu dalam tu Aunty dah masukkan toilet dia. Oh, no problem, Aunty. Kita ada spare room. Gordon boleh tidur situ. Terima kasih. Sukalah Tini tu. Memang daripada dulu dia nak perai kucing. Tapi saya tak kasih. Bukan senang, kan? Ni kakak pergi holiday berapa hari? Dalam 3 hari. Ya. Nanti lusa kakak datang balik ambil dia. Eh, terima kasih tau. Sanggup jaga Gordon. Tak apalah, Kak. No problem lah. Lagipun, si Tini ni cuti. Sejak bibik kita orang balik kampung, ni dia baru nak belajar-belajar buat kerja rumah. Bang. Nung jauh pun, Pak. Kopi kurang manis. Saya sebenarnya lapang dada tau, bang. Bila Mas cakap yang abang join kita untuk buat video maskil tu. Pergi dah. Temirang lah. Apa temirang, bang? Betul lah. Mas ada idea. Saya ada expertise. Habis konten? Konten abang lah. Social media kalau tak ada konten tak guna tau, bang. Apa saja yang abang boleh share? Lagi muka macam ni. Siapa nak follow? Alah, tu belakang kira lah. Tu nanti saya uruskan. Aku bukan tak tahulah social media semua ni. Dia kalau couple gaduh, kalau girlfriend dan boyfriend pekik-pekik macam gitu, baru senang viral, baru ada orang tengok. Itu dong be pasal, bang. Kita buat cara kita. Kita buat video yang berkualiti. Untuk maskil, bang. Tu maskil eh? Boleh lah, bang. Yalah. Kalau ni cara dia untuk kita potong bug speed, abang on. Tapi ingat, abang buat ni untuk maskil, bukan untuk kau. No problem. Anyway, kakak nak cakap tau. Kakak dah start buat home-based business. Jual kuih tradisional macam kau punya. Wah, nak lawan tu okey nampak.
Dulu datang kelas saya. Sekarang nak buat HBB pula. Kan kau yang galak, kan? Lagipun kakak memang suka datang kelas kau. Kau bukan ajar-ajar apa buat kuih. Tapi kau ajar macam mana cara-cara nak buat duit. Kau marah ke? Taklah, Kak. Saya gurau sajalah. Saya bangga tahu anak murid saya maju langkah setapak. Sebab itulah kakak nak kau orang yang pertama buat review. Kau kan dah famous, ada banyak followers. Boleh tak? Boleh. Kuih apa ni? Tengoklah. Kole-kole? Packaging macam sama dengan saya. Stiker bulat dia pun sama macam saya. Kenapa kakak tak buat kuih yang lain saya ajar? Kuih ini aja yang kakak confident. Lagipun kau kan buat kuih bermacam-macam. Kakak ambil ni satu je. Boleh tak? Boleh. Kakak nak saya review yang jujur ataupun beralas? Jujur jelah. Kan kakak belajar buat kuih ni dengan kau. Takkanlah teruk sangat. Jangan lupa tahu tag Kole-Kole Maya. Thanks in advance. Pa, papa ada book hotel tak kat Langkawi? Belum ah. Tengah tunggu Mi result ke? Alah, pasal tu papa jangan takutlah. Mi guarantee subjek semua pass lah, pa. Mi dah check tau kat Langkawi ada hotel baru. Lawa. Mana? Tengok sikit. Wah, boleh tahan? Lagipun hotel ni ada promotion tau. Just nice untuk kita tiga orang. Satu bilik? Mana boleh, Mi. Mama dengan Papa kan belum nikah. Tak mana selama macam tu. Bukan Papa dan Mama dah plan ke nak get back together? Mama nak ajak bincang dulu. Okey, macam ni. Apa kata Papa propose lah kat Mama? Sebelum kita pergi Langkawi, kalau Mama say yes, Papa boleh nikah. Kita boleh stay together as a family. Mei, kau ingat Papa dengan Mama kau ni macam kapal-kapal muda nak main proposal-proposal ni semua? Lah, Papa ni boring lah. Mei, tolong kasih idea lah kat Papa, okey? Nah, jom. Tunjuk Papa idea kau tu. Okey, idea dia macam ni. Tini! Sinilah, tolong Mama. Kau ni asyik main dengan Gordon aja. Tolong Mama buat review untuk Aunty Maya punya bisnes. Tolong Mama rekod live, eh? Okey. Nah. Hai semua. Hari ini saya nak buat review kuih istimewa tradisional Melayu daripada Kole-Kole Maya. Mari kita rasa. Teksturnya agak keras, taik minyak dia sikit. Macam ada hangit-hangit. Tak berapa sedaplah. Dah. Mama. Tak sedap ke? Memang tak sedap. Lagipun Aunty Maya kan nak Mama jujur. Jadi Mama jujurlah review Mama. Tapi kesianlah Ma. Nanti tak ada orang nak beli kuih dia sebab bad review Mama. Itulah, Mama pun terfikir juga. Okey, Tini rekod lagi sekali. Mama cuba cover sikit. Lepas tu Mama cakap yang baik-baik. Tapi Mama, tadi tu live tau. Hah? Lah, kenapa Tini tak rekod video? Tadi Mama cakap rekod live. Alah, Mama salah cakap. Mama nak Tini rekod video. Baru kita edit. Dah, delete. Aduh, mati akulah. Okey, dah didik. Dah? Selamatlah. Kalau tak, sedih Aunty Maya kau. Okey, lepas ni kita buat rekod video je. Bukan live, rekod video je. Lepas tu baru kita edit, baru nanti Mama upload. Okey? Okey. Hai semua. Hari ni saya dapat kuih tradisional istimewa daripada Kole-Kole Maya. Mari kita rasa. Sedapnya. Mama.
Mama. Kenapa Mama? Everything okay? Baba tu, dia dah betul-betul naik angin. Baba masih marah pasal Pak Busu. Semuanya sekali. Pak Busu, Aunty Fida, Mama. Mama nak pergi jumpa Pak Busu pun Baba tak izinkan. Mama nak jumpa Pak Busu pasal apa lagi? Pasal Aunty Fida lah. Pak Busu kena tahu tau pasal Aunty Fida. Aunty Fida tu bukan sakit batuk sesema. Kalau terjadi apa-apa dengan dia macam mana? Okey. Mas akan jumpa Pak Busu dan Mas akan kasih tahu. Jangan. Mama takut dia masih lagi berdendam dengan Mas. Lebih-lebih lagi lepas dia kena marah dengan Baba. Mama. Mama jangan takut, okey? Kali ini Mas betul-betul akan jaga diri. Dan Mas akan cakap dengan dia baik-baik. Mas tak nak tengok Mama susah hati. Let me handle it, okey? Lapa. Jom. Makan. Sedap ni. Makan, Gordon. Ini. Cukuplah main dengan Gordon tu. Tolong Mama sekejap. Tolong apa, Ma? Apa, Ma? Tolong Mama prepare barang-barang kuih. Hari ni banyak order. Lepas tu, engkau pergi cuci baju, sapu lantai, mop rumah. Bulu Gordon satu rumah, tahu tak? Yelah, yelah. Tini. Eh, banyak orang DM Mama. Banyak komen pula tu. Ada orang order ke? Tak. Dorang marah Mama. Kasih bad review pasal koli-koli Maya. Kau dah delete kan live hari tu? Dah. Yang Mama upload tu kan yang baru. Habis ni? Tu orang screen record tu, live session tu. Alah, kalau Aunty Mayang kau dapat tahu, mesti dia sedih kan? Lagi baik kalau Mama call dia. Bagus dia dengar daripada Mama, daripada orang lain. Sorry, Bal. Aku tadi berbual dengan overseas investor kita ni. Hey, tu semua aku tak nak tahu eh. Sekarang aku nak tahu apa jadi dengan duit aku. Tadi aku baru discuss dengan orang. Adalah lubang sikit untuk dapatkan balik duit. Boleh sikit cover kita punya losses baru-baru ni. Tapi aku nak kena top up lah. Hey, kau masih berani nak minta duit pada aku eh? Hey, Daniel. Tadi aku dah terbaca pasal kau punya investment company tu under investor alert list. Apa cerita? Dah, Mal. Aku busy lah. Get back to you. Hello? Hello, Kak. Teruk sangat ke kuih kakak tu? Kakak dah tahu? Alah, banyak orang WhatsApp akulah. Kau ni sampai hati tau. Apa yang aku buat tu, aku ikut betul-betul resepi kau. Jadi kalau tak sedap, maknanya resepi kau yang tak sedap. Saya tak tahu yang Tini rekod live. Okey, ya. Memang aku suruh kau review secara jujur. Tapi taklah jujur macam tu sekali. Kau ni busuk hati eh. Aku baru tahu nak start berniaga. Kau dah bunuh tahu semangat aku. Tak apa. Kau buat aku macam ni, nanti orang lain buat kat kau balik. Kak. Marana Aunty Maya.
mestilah. Dahlah, kita tak mau fikir-fikir hal dia. Sekarang tolong mama buat kuih. Eh, lalat. Tong sampah kau dah kosongkan? Dah. Kain buruk kau dah cuci, dah jemur semua? Sudah, Ma. Eh, kenapa pula banyak lalat? Entah. Mama nak buat apa dengan kuih ni? Terpaksalah buang. Mama tak berani nak jual kat orang ni. Nanti berpenyakit, cerit beritkan orang. Tapi kan rugi, Ma. Tak apalah. Walaupun mama ni jual daripada rumah, tapi kepentingan kebersihan, food safety tetap penting. Dahlah, buang semua. So, abang jangan lupa tau. Ha. Must like, must share, must follow, must kill. Okay. Tapi jangan stress lah. Ini kena kena lagi ceria. Okey, ceria. More. Okay. Senyum lagi. Eh, gini. Ah, betul. Yes. Krema. Okey. Tok kamera sana? Ni. Yeah. Okey, Syah ready. Abang tok kamera. Tengok Syah. Tak kamera. Okey. Start recording. Hi guys, saya Ali. Bukan Ali Bomba. Ali silap mata pun bukan. Ali jatuh kasa pun bukan. Ali Maskil. Hari ini saya nak share satu tips tentang lalat. Lalat ni ada macam-macam jenis. Yang kecil-kecil tu, yang kerumun buah, tu lalat buah. Yang besar-besar sikit tu lalat langau. Yang selalu datang ke rumah, itu lalat rumah. Bagi mereka yang ada masalah lalat di rumah, boleh cuba cara-cara ni. Gunakan CD yang berkilat. Boleh pakai ziplock, boleh letak ataupun plastik makanan. Lepas tu letak air. Lepas letak air, ikat. Gantung kat mana-mana yang perlu. Ataupun boleh gantunglah cermin kat rumah. Baiklah, itu saja tips kita untuk hari ini. Jangan lupa, must try, must like, must share, must follow, must kill. Okey, Kat. Baiklah. Abang, sabar. Syah, lepas tu kau pergi edit dia punya video. Lepas kau habis, kau send kakak. Okay. So, kakak just upload lah. Tapi jangan lupa tau, hashtag must kill, hashtag must share. Bang Ali. Bang Ali bagus lah, Bang Ali. Betul, macam Tini buat apa tu? Tini nak pasang ni. Tadi Tini tengok satu video ni daripada customer kita, Maskil. Ni tip untuk halau lalat. Plastik dalam air tu? Dia macam optical illusion, Ma. Jadi, kalau lalat nampak, dia orang ingat ni sarang laba-laba. Nanti dia orang ngelak. Habis DVD ni semua? DVD tu pun kita boleh gantung nanti. Jadi, kalau lalat tengok, nanti dia orang silau. Berkesan ke? Kita cuba je lah, Ma. Kalau Mama nak, kita boleh call company pest controller tu. Tak apalah, sikit aja. Lagipun Mama takut mahal lah. Murah ke mahal, Tini rasa Mama kena call juga. Kita kena keep Zarina and Tini's Delight punya hygiene standard tinggi tau. Mama sendiri pun cakap. Food safety nombor satu. Yalah. Cepat makan semua. Jemput. Sedaplah. Order kat mana ni? Tu, kat atas kotak tu. Zarina and Tini Delights. Mas nak support small home business. Bila kita post, kita bolehlah tag HBB ni kan? Tapi Mas terharu lah tengok semua orang put in effort. Especially Abang Ali. Memang ada bakat. Bang, Abang memang terbaik, Abang. Natural born entertainer. Best lah. Especially part yang must try, must share, must like, must kill. Tengok lah siapa kasih tagline. Must try tu Abang yang tambah lah. Mesti nak menang tau. Masih ada, tak nak kalah. Sekarang ni, setiap posting kita mesti ada tagline. Must try, must like, must share, must kill. Must Nura. Tu tak ada style dah. Yang ini kurang masih. Ni tengok. Tengok ni. Dah ada orang like
Serius ah? 80 like, 20 share dalam masa 20 minit. Wah, banyak eh. Dah kira bagus ni. Oh, macam gini mas naik gaji ya. Baru 3 minit jadi internet sensation mengada minta naik gaji. Eh, cari makan. Makan. Cepat. Kau ada kopi O sedap. Ya, Ma. Tini, kenapa kau tak simpan daging ni dalam icebox? Kan dah busuk. Alamak, Tini lupalah. Patutlah lalat krumon. Kau tahu tak busuk ni, kau tahu tak? Kau ni tak boleh haraplah. Sorry. Ah, ni Gordon lagi satu ni. Dahlah tuan kau marah pasal bad review kuih tu. Ah, ni pasal makanan kau, najis kau dah lalat satu rumah. Ma, yang salah tu Tini, bukan Gordon. Kau nak marah, marah Tini. Kalau tak nak Mama marah Gordon, kau nak kena pandai jaga tempat dia, bersihkan tempat dia. Makan-makanan dia semua ni kau kena bersihkan. Sebab tu Mama tak kasih kau pelihara kucing. Pasal apa? Kau tak pandai buat ni semua. Dah, pergi cancel maskil tu. Mana boleh, diorang dah on the way. Siapa nak pergi bayang kau tu tak? Pergilah cancel, aduh. Ma, Gordon mana, Ma? Dah, kau pergi cari dia. Biar Mama bersihkan tempat ni. Gordon? Gordon. Eh, abang dan kakak maskil dah sampai. Hai. Hai. Adik cari apa, Dik? Kucing saya hilang. Kita tak cari kucing hilang. Carilah pelan-pelan, okey? Okey. You boleh masuk dululah. My mak kat dalam. Okey? Ma, maskil dah sampai. Okey, you masuk. Okey. Okay. Bye-bye. Gordon. Follow juga ni. Nilah anak saya gantung-gantung lepas tengok video maskil. Awak kan tu? Saya. Sampah pun saya ikat betul-betul. Bagus. Other people houses sampah diorang terdedah. Tu, memang diorang ni playground. Lalat nampak macam gitu aje. Tapi satu hari lebih kurang 300 kali diorang buang najis. Satu kali setiap 4-5 minit. Saya selalu lap tempat ni kasih bersih kering-kering. Oh, bagus. Lalat ni kan, walaupun dia tak menggigit kan, tapi ibu tu dia lepas makan dia suka muntahkan balik semua. Lepas tu nanti dia terbang, dia tinggalkan najis. Terbang lagi, hinggap dekat makanan yang kita biarkan terdedah. Lepas tu nanti kuman-kuman tu lah, menempel lah dekat badan dia, dekat kaki dia ada bulu-bulu halus tu. Itulah yang kita kena penyakit tu. Kena TB, kolera, cirit-birit, semua tu. Lalat ni. Banyak telur. Yelah, saya kan HBB. Saya nak cek tempat lain boleh? Saya masuk, ya? Kadang-kadang lalat ni ada suka tempat najis macam gini. Najis kucing ni, saya tak fikirlah. Lagipun tempat ni saya baru aje kemas. Habis, kalau macam itu buat apa panggil maskil? Sebenarnya punca dia daripada kelalaian anak kakak. Dia tinggalkan daging mentah. Sebenarnya maskil dah tak perlu lagi. Okey. Kalau gitu nak cancel, okeylah kan? No problem, eh? No worries, boleh. Buat sementara ni masalah terkawal. Kita pun tak nak charge servis yang tak perlu. Nanti. Korang ada tag HBB kakak, eh? Kasih review baik nah. Kakak tak suruh, kakak tak bayar pun korang kasih kakak review baik sangat. Kalau macam gini korang support bisnes kakak. Kakak pun nak support bisnes korang juga. Tak apalah. Korang buat aja treatment, eh? Kak,
Tapi dah bersih dah tempat ni. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Kakak belanja. Eh, sini. Kat luar, eh. Bolehlah. Pelik ya kakak ni. Kirim masaku untuk aku membuktikan. Kini tiba masaku untuk melahirkan. Arasan juara ada di dalam diri. Walaupun berat besi akan ku menembusi. Selagi ku digelanggang. Selagi aku bernafas. Okeylah, nampaknya semua pun dah selesai. Kalau ada apa-apa nanti call je lah. Nanti. You all ada jual dispenser untuk halau pest yang terbang-terbang yang macam kat kafe-kafe tu? Yang itu kita tak ada. Selalunya F&B outlets diorang dapatkan sendiri. Tapi kita boleh cek dengan supplier. Kalau ada stok, kita kasi tahu. Ah, okeylah. Yalah, kalau tak apa kita gerak dululah. Ni tak nak ambil gambar ke apa ke. Saya tengah trending ni. Jangan menyesal. Okey, bye. Terima kasih. Cik Jamal. Jamal. Aku cari kau sampai sini. Sekejap. Awak ni siapa? Saya daripada Lucky Credit Solution. Landlord awak yang ingat saya. Saya minta maaf sebab sekarang ni saya tak ada duit. Maaf. Minta maaf saja tak cukup, Cik Jamal. Awak kena selesaikan semua hutang-hutang awak dengan saya punya klien. Awak berniaga. Dia juga berniaga. Awak faham tak, Cik Jamal? Saya faham. Tapi saya nak awak pun faham juga. Adab berniaga ni kadang-kadang kat atas dan kat bawah. Sekarang ni saya betul-betul kat bawah tau. Duit saya semua habis kat investment. Tolonglah. Tak apalah, Cik Jamal. Macam ginilah. Saya kasi awak satu solution. Kalau awak tak boleh naikkan semula bisnes awak, tutup. Awak selesaikan semua hutang dan tu awak belah. Lepas tu, landlord awak boleh sewakan dengan orang lain. Awak tak payah pening, landlord awak pun tak pening. Baiklah. Last warning. Bayar, jangan tak bayar. Hello? Dian, sorry. You pergi sendiri boleh tak? Sendiri? Kata yang nak hantar. Hai, ada something urgent lah on site. Atau kita tukar hari je? Tak bolehlah sebab tempat tu ada staff event lah. Mereka nak tutup cepat. Or you get Shah's help? Okay. Bye. Tolong juga. Ni flight control dispenser kita dapat daripada supplier. Environmental friendly. Berapa ni? Tak ada diskaun ke? Kali ni tak ada. Tapi kalau kita bikin produk ni under maskin, barulah kita boleh kasih harga special. Baiklah. Macam mana semalam? Dah jumpa kucing? Belum. Itulah anak kakak tengah cari lagi ni. Dulu saya pernah ada kucing juga. Pernah hilang. Tapi lepas beberapa hari dia datang balik. Harap-harap dia datang balik . Nah, harap-harap . Lain kali call dia. Dia datang balik tak diri. Eh, wah, ada apa ni? Ni mesti peminat Zarina and Tini's Delight. Kuih yang lebih sedap dari kole-kole Maya. Kak, saya nak minta maaf pasal review hari tu. Alah, tak apalah, kakak dah maafkan. Sebenarnya bila kakak tengok review Zarina yang terlalu jujur tu,
kakak ada suruhlah orang lain try juga. Tapi itulah feedback dia keras, hangit. Kita nak berniaga makanan ni mestilah buat yang betul-betul dan yang penting sedap. Saya rasa saya tahu apa silapnya. Nanti saya bilang kakaklah. Wah, baguslah macam tu. Kakak-kakak ni saling sokong menyokonglah. Walaupun dalam bisnes yang sama, tapi saingan dia sihat. Sebab tengok Zarina punya bisnes ni majulah, kakak pun nak try jugalah. Tapi itulah, first time try terus fail. Jangan putus asa, Kak. Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Wow. Apa maksud tu? Maksud dia macam gini. Peribahasa Inggeris kan, dia kata you cannot make omelette without breaking eggs. Oh, faham. Faham kan? Tak ada sukses kalau tak ada usaha. Betul. Yalah, lagipun bisnes kan mestilah ada cabaran. Betul tak macam kita? Dahlah, kita gerak dululah. Okey. Ya, bye. Baik, kole-kole. Mana Gordon eh? Dian, kita kat sini nak angkat apa ni? Banting dan pulak banner. Pulak banner apa eh? Untuk Sabaton. Untuk Sabaton? Sabaton ada pulak banner ke? Poster je apa? Untuk booth Rakan Alam aku. Untuk Rakan Alam punya booth? Eh, you drag me all the way here untuk tolong kau angkat barang Rakan Alam punya booth. Kenapa tak cakap siang-siang ni? Aku mati-mati ingat aku buat benda untuk Sabaton tau. Kenapa aku tak cakap siang-siang ni? Hey, Rakan Alam booth is also part of Sabaton, kan? Sebab tu aku ingatkan kau okey je. So sekarang ni, kau boleh tolong aku ke tak? Yelah, aku dah kat sini. Apa? Do I have a choice? Okey, jalan. Yang kali cakap lah siang-siang. Sorry lah, staff yang in charge ni MC. Ini yang awak punya, kan? Ini bukan. Oh, sekejap saya jawab panggilan dulu. Okey. Hello, hello. Oh, maaflah, reception di sini teruk. Sekejap Okey. Hello, hello you. You kat mana ni? Kat atas Okey, tunggu sekejap. Maaf saya naik atas, saya check di pintu. Oh, mungkin awak punya ada di atas. Okey. Terima kasih. Sama. Tak sabarlah. Aku nak tengok pena aku. Jom kita tunggu kat dalam ah. Dia kan suruh tunggu sini je. Aku dah biasalah kadang-kadang dia orang simpan benda interesting tau. Jom. Jangan kipu lah. Jomlah cepat. Dian. Dian. Dian, dia punya pintu lock, Dian. Call dia punya staff. Tak ada reception. Apa ni? Dian, aku rasa ada benda bulu-bulu main merayap, Dian. Okey, jangan tengok. Kau dah call belum? Tak ada network ni. Buka pintu. Ada orang kat dalam. Tolong. Syah, relax. Jangan paniklah. Siapa ada panik? Siapa-siapa? Aku nampak macam ada panik. Siapa cakap panik? Aku kat paniklah. Buka pintu. Ada orang kat dalam. Syah, duduk betul-betul. Sekarang. Cepat. Syah, tarik nafas. Buka pintu. Ada orang kat dalam. Syah, I need you to listen to me, okay? Look at me. I need you to take a deep breath. Hold it for 7 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good. Let it out for 8 counts. 7, 8. Good. Better? Ada lagi satu benda bulu-bulu berat raya, Dian. Okey, jap. Apa benda ni, Dian? Buka pintu! Okey. Kau spray apa ni? Mati! Dian, benda ni rupanya tempat apa kau bawa aku ni? Asal wangi sangat ni, kau spray apa ni? Alah, perfume akulah. Kau beripik lah.
Lama dah si Tini bawa Gordon keluar. Tini tu memang suka kucing. Ah, dukak melayan. Gordon tu jinak pula tu. Ah, dah balik pun dia. Aunty Maya, tengok siapa ni. Hey, Gordon. Miss Mami tak? Mami miss sangat dengan Gordon. Dia jahat tak? Aunty Maya, sebenarnya kan? Sebenarnya, Gordon ni jinak. Sebab tu Tini suka buat jalan-jalan. Manja, eh? Dah pandai nak ambil angin kat luar lah, apalah. Ah, say thank you pada Kak Tini. Eh, dah lah. Aku balik dululah. Terima kasih. Terima kasih dengan Aunty. Ya, jaga Gordon. Bye, Gordon. Jangan noti-noti tau. Terima kasih. Dah tak payah nak hantar-hantar. Mari. Mama, kenapa Mama tak terus terang je pasal Gordon? Eh, kan nanti Mayang kau bawa balik cuti. Nanti dia terperanjat, tak boleh take it pula. Besok-besok je lah nanti Mama bilang. Eh, kau jumpa Gordon kat mana? Kat rumah sebelah. Diorang simpan. Ha? Dah. Tolong Mama kerja di dapur. Okey. Eh, Siti. Ha? Ni, mai tu. Mai tengok sini. Ini. Bukan tundang Ali ke ni? Iyalah, betul. Ha, itulah aku kata. Allah, Siti. Aduh, sakit ke Siti? Allah. Macam mana boleh terkunci kat dalam? Kan saya suruh tunggu di sini. Sorry, saya yang ajak dia masuk. Salah saya. Staf saya ni pun satu dia off semua lampu. Lain kali ceklah dulu kalau ada orang kat dalam ke tidak. Sebelum lock, ni lock je. Awak berdua ni kenapa? Over sangat. Macam kena kejar hantu. Tunggu ajalah. Nanti orang datang buka pintu. Eh, kita pula kena marah. Ni awak punya. Terima kasih. Ni baru betul. Thank you. Sorry, eh. Besarnya kau punya banner. Sampai 10 orang nak kena angkat. Niwi. Sorry, Tasha. Kalau aku tak ajak kau sini, benda ni semua tak akan jadi. Tahu pun. But thank you lah kat dalam. You help me to calm down. Breathing technique lah, spray perfume lah. Nasib baik aku calm down tau. Wow, really? Tak sangka power magic spray aku tu. Besok mesti diorang heran kenapa bilik ni bau wangi sangat. Eh, jangan kata bilik ni, aku pun tengah bau wangi ni. Tapi seriously lah, Syah. Kalau kau rasa masalah kau tu makin teruk, method ni tak efektif, method tu tak workout, aku rasa kau pergi seek professional healthcare. Aku dah lama lah fikir pasal benda ni. Tapi aku kena prioritize mak aku punya treatment dulu. Pasal aku lain nanti lah, jangan risau lah. Syah, kalau kau tak jaga diri kau baik-baik, macam mana kau nak take care of your mom? Ingat tu. Guys, ada company buka tender. Hah? Mana? Mas, apa lagi tunggu? Terkam lah. Jangan tak terkam. Biar melopong Bugsby. Tender macam gini kan, bang. Company besar yang selalu dapat. Company macam Pest Squad. Rapid Control. Pest Pistol. Eh, Pest Pistol is one of the big boys, kan? Ya. Yeah. Diorang very established. Diorang punya equipment dengan teknologi. Memang dahsyat. Diorang pakai mobile devices to capture real-time data. Senang lah diorang untuk tangkap pest, execute treatment plans. Eh, canggihnya. Eh, tak boleh jadi ni. Aku rasa tercabar ni. Kan, Mas pun cita-cita. Mas skill satu hari macam gitu juga. Tapi kita kan kecil. Bisnes pun kecil-kecil ah. Pest Pistol tu pun dulu kecil macam Mas skill juga. Tapi diorang pelan-pelan expand. Tapi klien mesti cari the best deal. Apa yang Mas skill boleh offer? Company lain boleh offer juga. Biarlah diorang offer apa diorang nak. Kita offer diorang apa yang company lain tak offer. Kan?
Cuba fikirkan. Fikir-fikir. Ha, fikir. Okey. Apa perbezaan bila kita beli barang dekat kedai supermarket dengan kita beli barang dekat kedai runcit bawah blok? Tiba. Kau ni kenapa? Customer service. Think about it. Bila kita beli barang dekat kedai supermarket, kita masuk, tak ada orang layan, kita ambil barang-barang, kita bayar, lepas kita keluar. Dah, itu je. Tapi bila kita beli barang dekat kedai runcit bawah blok, dari jauh orang kedai tu dah nampak, dia dah angkat tangan, eh, Nali talah kejap. Dia dah bertegur sapa. Kan? Kita beli barang ke, tak beli barang ke, tetap dia beramah mesra. Betul tak? Betul. Kalau company tu dia suka dengan kerja kita, layanan kita, khidmat kita, orang mesti pilih company kita. Biar diorang semua tahu, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Kecil-kecil cili api, sekali kena melekat di hati. You cannot make omelette without breaking eggs. Betul tak, bang? Betul. Syabas. Well done. Macam mana mock paper? Okey? Okey lah. Kalau tak itu, biji gitu lah. Tapi Papa kata kalau pas semua subjek, Papa nak belanja pergi Langkawi. Wah, Langkawi? Wah, senyap-senyap dah plan. Eh, May dah pilih hotel tau. Mak nak tengok. Sini-sini. Mak, duduk kat sini cepat. Ah, ni hotel dia. Wah, tak bilang Mama pun. Bila May dengan Papa nak pergi? May dengan Papa, dengan Mama sekali. Dengan Mama sekali? Eh, May. May kan tahu. Mama dek. May tahu. Sebab tu saya datang ni nak sampaikan hajat May dengan hajat saya untuk kita pergi holiday satu keluarga. Pak, duduk. Saya nak lamar you sekali lagi. Pak. Cincin, Pak. Oh. Kak Langkawi nak matching-matching macam dulu lagi ke? Eh, Ma. Papa tanya tu jawablah dulu. Dah jawablah tu. Bila jawab apa? T-shirt? Maknanya dia okeylah tu, Mei. Oh. Eh, Ma. Pakailah cincin cepat. Mei suruh Papa beli tau. Hello? Mas, abang ambil urgent leave. Mak abang jatuh kat kampung lah. Bila? Dia macam mana? Tadi. Nanti sampai sana abang update dia. Okey, boleh. Terima kasih. Pak Busu? Pak Busu? Pak Busu? Pak Busu? Pak Busu? Mas? Pak Busu kenapa, Pak Busu? Mas. Empat duit Pak Busu hangus, Mas. Pak Busu, kenapa Pak Busu? Tolong Pak Busu, Mak. Tolong Pak Busu. Mas. Duit Pak Busu hangus. Mas. Tolong Pak Busu, Mas. Mas.
Kini masaku untuk aku membuktikan. Kini tiba masaku untuk melahirkan. Arah sang juara ada di dalam diri. Walaupun berat besi akan ku menembusi. Selagi ku digelanggang, selagi aku bernafas, selagi aku bernyawa, impianku tiada batas. Akan aku berlari, akan aku mengejar. Kalau ada salah silap, ada salah silap, sila tunjuk aja. Narratif tulis sana kah di sini. Positif dengan apa yang diberi. Macam gerak chess piece, setiap langkah tak miss. Ini evolusi. Akan terus aku menyala, walaupun gelap malam menepi sinar. Takkan aku mengalah, demi legasiku sanggup tadi atas api.